sekali lagi sangat berharap peran aktif dari para guru-guru olahraga di seluruh Indonesia untuk mendukung implementasi besar kita olahraga nasional. Kami pemerintah khususnya di Kementerian Pemuda Olahraga sangat terbuka dan bisa melakukan kerjasama berbagai hal dan tentu bersinergi. Saya sampaikan di Gornas rumahnya di Kementerian Pemuda Olahraga tempatnya. Kami tentu akan support sepenuhnya. Silakan Ketua Umum. Sekarang alhamdulillah di Gornas ini terpanggil karena punya track dan map yang jelas ada JBLN. Kita berbicara tentang olahraga hilir. Bagaimana fundamental prestasi itu dimulai dari apa yang disampaikan itu dari kebugaran. Kebugaran itu 50 sampai 60 juta ada di kami. Guru-guru di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK sampai kemana gitu mulai sekitar 600-700 juta. Ini adalah rata kami. Tapi di samping guru juga kita sebenarnya guru olahraga berbicara di dunia juga. Karena ada guru-guru olahraga yang jadi pelatih, yang jadi guru, yang jadi pengurus cabur, pengurus organisasi lainnya juga itu ada di mana-mana juga. Jadi dengan munculnya ini membawa motivasi kami bersama-sama sinergi solid seperti motonya solid dahsyat luar biasa dan pusat hingga pengurus provinsi. Dalam waktu 8 bulan kita sudah bisa membentuk pengurus di 34 provinsi dari awal pembentukan hanya 2 provinsi. Itu mungkin. Tentu saja kita akan mengadakan TOT bagaimana kita untuk mengukur yang benar tentang indeks kebugaran mana. Lalu juga alatnya apa? Alatnya kita juga bersinergi dengan tim bola menunjukkan saja ini berkat kita semua untuk selalu mensosialisasikan di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya juga ini harus ditangkap tidak hanya di pusat saja, sinergitas antara PP pusat dengan Kemenpora sangat luar biasa. Kemenpora sudah menjadi rumah kami. Ini juga harus ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Sehingga tingkat provinsi dengan kadis poranya, dengan kadisiknya harus solid seperti ini. Sehingga serentak, masif, kebugaran, dan talent-talent yang ada di usia-usia yang sekarang kami boleh menerima oleh kita berkolaborasi. Di tahun ini kelihatan ya Pak, karena kan waktu itu ini juga agak kecil Pak. Ya. Itu, tapi di tahun ini kita coba ditingkatkan ya, karena kemarin persiapan kan mudah-mudahan dalam tahun ini kita meningkatlah dari 40. Oke, terima kasih Pak. Thank you.
timnas U20 yang kita persiapkan untuk ikut Piala Dunia itu sekarang sedang melihat Jakarta. Nah, kalau tidak salah besok mereka akan berangkat ke Korea. Nah, pada saat yang dijauhi timnas juga disampaikan bahwa kemungkinan untuk yang akan butuh tiket keluarganya itu akan sudah berangkat ke sana karena akan berangkatnya sama. Jadi saya berharap itu bisa terwujud. Nah, memang aturan negara kan masing-masing beda. Kalau di kita asal bubble itu sudah tidak diperlukan lagi orang ini. Yang datang saja satu hari ya. Olahraga. Nah, saya berharap kepada provinsi tentu berkomunikasi dengan kasih ya, kirim ya. Kemarin juga PSSI kan parkir fasilitas di kliniknya juga ada karena mengetahui pemain cedera dan segala macam. Saya mendapat informasi dari direktur teknik dan dari Pak Sekjen itu sedang mencari waktu saya akan meninjau itu. Dan mudah-mudahan dengan fasilitas klinik yang dimiliki oleh PSSI itu bisa menambah ya apa namanya peralatan-peralatan yang bisa mendeteksi terutama tentang cedera dan hal-hal lainnya. Ya. Pak, ini juga ada beberapa venue yang buat nantinya Piala Dunia U20 di beberapa daerah sedang dikencarkan Pak untuk direnovasi dan diperbaiki Pak. Komentar ya, sebenarnya kalau U20 itu jadi tahun 2021 renovasi itu sudah selesai di awal tahun 2021. Cuma karena ini ditunda ke 2023 sehingga ada penyiapan waktu itu yang dilakukan dalam rapat koordinasi hadir juga menyerahkan kepada daerah. Jadi sementara silahkan daerah menggunakan, tetapi di akhir tahun 2022 kita akan ambil lagi, maksudnya Menteri Pu akan ambil alih lagi, kemudian akan diperbaiki mana yang kurang-kurang. Itu karena itu aja. Jadi tadinya awal 2021 sudah siap semuanya. Cuma karena daripada dia kosong, seperti contoh di Bali, stadion Iwayan Dipta. Itu kan sekarang dipakai oleh Liga. Dan pasti ada rusak, ada lain. Tetapi itu tidak masalah, karena nanti perbaikan-perbaikannya minor. Yang mayornya sudah terlihat. Ini dibatasi Desember gitu ya Pak, Desember ini terakhir bisa digunakan. Iya, Desember bisa di apa namanya, waktu itu sih begitu. Tergantung lihat aja, kalau memang dia tidak rusak ya boleh. Boleh nggak Pak? Masih, Pak. Saya mendapatkan informasi dari PSSI, mereka tentu mengingatkan terus. Bahkan sekarang cuma ada 3 ya, wasit tengah, wasit tinggi. Ini akan ditambah lagi dengan 2 kalau misalnya sudah ditambah. Nah, saya kira itu untuk lebih membuat akurasi keputusan. Karena kan harusnya kan kita sudah menggunakan VAR ya. Jadi kan ada persyaratannya dan lain sebagainya harus dipenuhi. Maka untuk sementara menutupi kekurangan itu, saya mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI dengan menambah dua wasit lagi ya, satu di sebelah gawang sana, satu di sebelah. Oke, makasih. Terima kasih.